نستعين على امور الدنيا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وألا ونفع في علم في دارين امين wa ta'amumun dan sunnah pakai imamah ya ta'amumun sunnah pakai imamah kenapa li karena ada hadis boleh bacanya begitu li khobari khobari mudah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil ama imi murad nafas mudhaf atau juga li khabarin boleh juga begitu. Li khabari karena ada hadis inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna mereka memberikan salawat artinya mendoakan. Ya, doain. Mintain ampun. Dimintakan ampun malaikatnya. Jadi kalau malaikat bersalawat, namanya malaikat mintain ampun. Ala asabil ama imi atas orang yang pakai imamah. Yaumal Jum'ati pada hari Jum'at. Saya ingat engkong saya, kong Haji Sopak. Beliau kalau hari Jum'at itu pakainya bagus pakainya bajunya pakai imamah rapi banget kata beliau begitu kalau jumat tuh biar bagus jangan sembarangan aja jumat bajunya yang yang ganteng ya ya <laughs> yang cakep putih bajunya pakaian mulia pakai putih ya. Tapi jangan ngaku haji, jangan. Enggak, bukan ya, bukan ngaku-ngaku haji. <laughs> menjalankan sunnah. Kalau dipanggil Pak Haji, saya belum haji, mau jalanin sunnah aja. Subhanallah. Luar biasa. Mau menjalankan sunnah. Pakai baju pakai imamah. Masya Allah. Anak muda boleh pakai imamah. Pakai imamah. malam hari Jumat. Wah. Oh. Tapi bukan buat sombong-sombong. Buat gaya-gaya. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah aku pakai imamah. Pakai putih. Karena... Sunnah Nabi Mu Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku pakai ini ya Allah karena engkau ya Allah. Bukan karena nafsuku. Subhanallah. Malaikat doain. Allahumma gfirlahu ya Allah. Allahumma gfirlahu ya Allah. Allahumma gfirlahu ya Allah. Wajabatil jannah. <laughs> Surga. Malaikat yang doain. MasyaAllah. Allah. Doanya dikabul malaikat jadi apa tuh orang? Insya Allah. Itu orang jadi soleh Baik terperangainya Tingkah lakunya jadi baik tapi ingat, makainya bukan karena sombong-sombong, gaya-gaya, bukan karena ingin menjalankan sunnah. Ingin menjalankan sunnah. Pakai wajah putih semuanya, pakai imam. InsyaAllah. Hmm. Wajsunun nisa'i salawati dan disunahkan pakai imamah bagi sekalian salat-salat. Setiap mau salat pakai imamah. Mau salat. Hmm. Ya. Ini mulutnya jangan usil kalau orang pakai imamah ya. Jangan usil sama hatinya jangan usil. Segitu aja sombong. Bukan sombong amat ente usil banget mulutnya. Ya. <laughs> orang pakai imam sombong mah kan orang jalan sunat orang pengen jalanin sunat ente yang usil banget atiknya mulutnya orang mau jalanin sunat usil aja ya syukur alhamdulillah ada yang masih ada yang masih mau menjalankan sunat nabi gua kapan ya kayak begitu nah begitu ya tapi ingat, bukan gaya-gayaan, bukan sombong-sombongan. Tadi ingin menjalankan sunnah Nabi. Ingin menjalankan sunnah Nabi. dan dan telah datang fi hadisin da pada hadis yang doib ma ya dulu sesuatu yang menunjuki ala Abdolnya atas yang paling abdul, yang besarnya jadi, jadi makin besar imamnya makin abdul paling abdul, tapi hadisnya doib <laughs> harus begini ini 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 namanya ahli ilmu kalau hadisnya doib dibilang doib enggak disembunyikan kalau udah doib disembunyikan makin doib <laughs> Ya, gara-gara ya, pembawanya tuh. Wa yam bagi dan siyogyaknya dobtu tuliha menetapkan panjangnya wa dan lebarnya bima yaliku bila bisiha adatan fizamani dengan apa yang layak ya, yang pantas eh, yang layak tuh ya dengan orang yang makainya secara adat pada zamannya. Jadi di sini zamannya gimana di sini? Adatnya gimana? Ikutin adatnya. kita di sini adatnya Betawi, al Betawi. Pakai yang Betawi aja. Ya. Ya, dipakai nggak apa-apa ya. Abdul Pihar pakai, Pauzan pakai. Ya. Ustaz Malik, ya. Ustadz Adnan, ya masya Allah. <Ironisini> nah, orang ada mulutnya usil aja ya. Ingin jalanin sunnah Nabi, masya Allah. Fa fi ala dari kuri maka jika melebihi pada padanya pada adatnya melebihi atas demikian itu kuriha dimakruhkan. Jadi ini kan berarti melebihi yang yang ada, melebihi yang lain, melebihi yang sudah biasa. Jangan ya, tarkul adat adu meninggalkan adat jadi musuh orang kata-kata ntar Jadi yang sebagaimana biasa yang di kita. Watakhtarimu <di> muru'atu faqi'in bilubasi imamatin suqiyyan la taliqu bi'i wa aksihi wa tankharimu ya wa tankharimu dan tankharimu ya terbelah maksudnya rusak ya muru'atu faqihin kehormatan seorang faqih seorang ahli fikih bilubasi imamatin bilubasi imamati suqiyyan dengan sebab memakai imamah orang pasar ya pakai imama orang pasar. Jadi jangan dipakai tuh imama orang pasar. Jadi orang pasar gimana nanti layaknya di pasar. Nah pasar kita gak ada pakai imama ya. <gakai> di Arab sana ada pakai imama. Ya. Di Arab di pasar tuh banyak yang pakai imama. Lihat sana pasarnya. Di pasar itu orang pakai imamanya gimana modelnya. Nah, kalau ada yang kayak begitu jangan pakai yang begitu. Nah, ini berarti tergantung uh, di negaranya bagaimana tuh modelnya gitu. Berarti enggak boleh tuh orang ahli fikih pakai gaya orang pasar. Wa aksi dan kebalikannya orang pasar pakai gaya orang ahli Tapi sekarang kemarin-kemarin ya artis-artis pakai imamah. Pemburu hantu pakai imamah. Allah astagfirullahalazim. Enggak boleh tuh mereka begitu. Mereka enggak boleh pakai pakaian ulama. Artis pakai imama, enggak boleh. Pemburu hantu pakai imama. Ya, aduh. Ya? Masya Allah. Ada ulama mengatakan badut badut udah pakai imamah baru badut. badut. Nah, Masya Allah. Beliau sampai ada yang mengatakan seperti itu. Artinya, ya, ada ulama yang angkat bicara. Memang nggak boleh. Bukan pakaiannya nggak boleh dipakai. Bukan pakaian, pakaian ulama. Jadi rusak nanti jadinya. Jadi pakaian ulama, biar ulama yang pakai. bukan ulama jangan pakai ni tan kharimu muru atu faqin bilubsi imamatin bilubsi imamati suqin la taliku bihi wa aksihi ini ibaratnya ya Dukun pakai imamah, akhirnya dukunnya dipanggil kiai, panggil ustaz, enggak boleh. Al-Opas berkata, Al-Opas lam yataharar sayun fituri imamatihi wa ardiah, tidak tertulis. ya, sesuatu pada panjang imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para hupas tidak tertulis sesuatu pun pada panjang imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebarnya. Berarti melihat kepada urup kalau begitu. Kalau Sayyakhani berkata oleh guru kami eh, berkata oleh Sayyakhani dua S Imam Nawawi Imam Rafi'i mentaamma ma fala ufilul azmati wa tarfa siapa yang berimam maka boleh baginya melakukan buat buntut dan meninggalkan buntut ya jadi boleh pakai buntut boleh enggak pakai buntut ada buntutnya gitu <laughs> bukan gaya-gayaan, bukan, ya. Emang udah pakaiannya gitu ya. Wala karohata fi wa'idin min huma dan tidak makruh pada satu daripada keduanya. Eh, pakai buntut enggak pakai buntut, enggak makruh. Silakan. Zada Nawawi telah menambahkan oleh Imam Nawawi li annau karena bahwasanya lam yasi'a bin na'i antarkil azbati syai'un tidak sah pada melarang daripada meninggalkan buntut oleh sesuatu pun enggak sah. Ya. jangan dilarang. Orang mau pakai buntut enggak pakai buntut, silakan silakan aja. Kan ada orang yang enggak pakai buntut gitu ya. Entah. Lakin kad waroda fil azbati ahadi susoi atun wa asanatun. Akan tapi ada sungguh ada pada buntut oleh hadis-hadis yang soe dan hasana baik. Wakat sarrahu dan sungguh mereka telah menjelaskan bi anna asla sunnatun dengan bahwa asalnya itu adalah sunnah. Qala syaikhuna asalnya sunnah kata beliau. Mengata guru kami wa irsaluha bainal katibaini afdalu min ualal aimani. Melepaskan buntut di antara dua pundak lebih afdal darinya atas sebelah kanan. Jadi bagusan di tengah dilepas di tengah. wala asna fi ikhtiyari alal tidak ada asal pada ya memilih mel, ya ikhtiar melepaskannya atas yang kiri nah ini kiri nih la asla, wow. la asla dipakai nih <laughs> ini orang sufi saya tidak mengaku sufi ya. Hmm. lagi belajar belajar <laughs> lagi belajar ya. nah kalau orang sufi maksudnya di sini adalah untuk hati, untuk hati. Tidak mengatakan sunat tidak, untuk hati. Maka ketika tidak mengatakan sunat ini untuk hati, maka itu eh, tidak apa-apa. Hmm. Ya, untuk hati. Tidak mengatakan sunat. Biar di sini dihujamkan ke hati, biar hatinya baik. Ya, gitu. Wa qalu warada fi tuli arba'atu asabi'a, paling sedikit apa yang datang pada panjangnya itu empat jari. Ini ya, empat jari, ya. Wa aktsaruhu ini paling dikit. Ya, jadi empat jari paling dikit. Jangan jangan segini doang untuk segini doang. Jangan. Segini doang untuk jangan. Jadi empat jari segini panjang. Wa aksaru paling banyak kan ziraan satu zira segini. Ya. Jangan lebih dari segini, kan panjang mal kemarin, ya. Jangan. Qala Ibnu Haji Al-Maliki berkata oleh Ibnu Al-Ad Al-Maliki, "Alaika lazimkan alaymu anta ta'amma qa'iman, bahwa engkau berimamah dalam keadaan duduk." Ya, jadi pakai imamah dari dalam keadaan duduk. Pakainya dalam keadaan duduk. Eh, duduk. Maaf. Alaik <tuk> anta anta ta'amma maqa'iman. Lazimkan oleh membawa engkau pakai imamah dalam keadaan diri. Kadang hati sama mulut bedanya. Ya. <tuk> Dia pakai imamah dalam keadaan diri, jangan duduk, berdiri ya jangan duduk pakai imamah tapi diri illa lil masya illa darurat ya kecuali darurat ya di mobil gitu ya pakai ya, darurat wa ka wa tatasarwala qaidan nah pakai celana dalam keadaan duduk nah kalau pakai celana duduk pakai imamah diri pakai yang bawah duduk pakai yang atas diri Kalau fil majmuh berkata ia dalam kitab al majmuh Imam Nawawi wajukro dimakrukan ayam sia dia berjalan fina lin wahidin pada satu sendal sendal yang satu satu sendal ningkring jangan atau satu paksa satu kagak jalan jangan walau bersuha kau iman ya dan makruh memakai sendal dalam keadaan berdiri ah, makruh ya ya kita dirimu paksa <laughs> <laughs> eh. eh, tapi nilai sini jadi makro kenapa khaufan khilabihi takut kebaliknya berarti kalau nggak takut itu ya, gitu. jadi esensinya kenapa gitu ya jadi gitu, ya. Eh. Ini kok, soalnya kalau pakai sendal duduk dulu ribet kayaknya. Ribet tuh gini. Duduk dulu. Mana teras teras. Sendal <girly> esensinya aja. Deh, <girly> Intinya di sini apa? Takut kebalik. wa Watakliku jarasin pihak dan makur menggantungkan ya bel padanya apa kerincingan ya Oh, iya, makro ya. Berarti anak kita nggak usah pakai kening tuh ya. kering kencing jangan. Ya. Pakai kencingan kening pakai ini lagi lampu ya. <laughs> Mungkin gua anak kecil buat girang kali ya. Enggak apa-apa kali ya buat anak kecil -anak girang. <laughs> ya. Yeah. Tapi sebaiknya seyogianya enggak usah ya. Takutnya ada sesuatu apa di situ ya. Biasa-biasa aja. Waliman qada fi makanin ay yufariquhu qabla ayyazkurullah ta'ala fi. Ya. Dan dimakruhkan bagi orang yang duduk fi makanin pada satu tempat ay yufariquhu bahwa ia meninggalkan tempat tempat duduknya itu qabla ayyazkurullah ta'ala fi sebelum bahwa dia berzikir kepada Allah Taala padanya. Jadi dia mesti zikir dulu. Ya, jangan sampai enggak berzikir. Ada zikir namanya kafaratul majlis. Ya. Jangan enggak berzikir kalau dia duduk. Ya. Allahu alam bisawab wa tatayyab wa tatayyubun